saya memang aktif kat Twitter. Sebab saya suka tengok pemikiran orang muda lah. Kadang-kadang saya tengok apa benda yang anak muda bergaduh dekat Twitter tu kan. Saya rasa isu dia adalah kalau boleh there's pro and contra lah dengan cara kita berkomunikasi sekarang. Jadi saya nak supaya anak-anak muda apabila melihat sesuatu isu tu dibahaskan, you kena pergi mendalam dan jangan termudah-mudah ikut dengan slogan, sloganeering sedangkan you tak faham apakah isu mendalam tentang ni. Macam dulu bila ada apa orang kata mudah untuk anak-anak muda rasa macam sesuatu slogan tu catchy. Tetapi falsafah di sebalik slogan yang catchy tu boleh sebenarnya menyebabkan kita memilih satu prinsip yang salah, ya. Saya nak bagi contoh macam saya ambil yang paling recent, ya. Bila orang kata sex work is work, kan? And then apa nama tu? Sex workers ni adalah golongan rentan. Kalau tengok sekaligus macam kita kata that statement is quite acceptable. Tetapi kalau kita tengok di negara-negara lain yang telah pun menjadikan sex work absah, pekerjaan yang disahkan, ada banyak isu-isu yang membelenggu negara-negara tersebut. So you have to be careful. Kalau boleh anak-anak muda ambil 2-3 steps ahead, cuba tengok dekat negara yang telah pun menjadikan perkara tersebut sebagai hak asasi mereka. Sama juga saya nak sambung tadi tentang anak-anak muda melihat bahawa hak perlu diberikan kepada kita kata maknya. Isu yang terbaru ni macam tentang apa kes Muhammad Sajjad lah saya sebut, kan. Ramai mengatakan bahawa apa salahnya dia mendapat apa nama tu hak untuk berada dalam jantina yang dipilihnya. Satunya daripada sudut agama memang ada masalah kerana tasyabuh ataupun penyerupaan ini dihalang ataupun antara perkara yang dilarang oleh agama. Dan bila agama melarang, dia bukan vacuum tau. Dia bukan macam okay, agama dah kata macam tu dah. Dia ada implikasi kesihatan dan ada implikasi sosial dia. Yang ini saya nak anak muda fikir panjang sedikit, ya. Katakan implikasi yang kita kesihatan pun, kalau anak-anak muda tahu bahawa transgender adalah satu grup yang dimonitor oleh pihak Kementerian Kesihatan di mana-mana negara pun. Sebab kaitan dia dengan HIV terlalu tinggi. Contoh ada satu kajian buat 11 negara merumuskan bahawa maknya ataupun transgender berisiko sebanyak 49 kali ganda lebih daripada orang biasa untuk dapat HIV. Bila kita compare ni, bukan maksud kita kata orang biasa tak kena. Orang biasa pun kena juga, tetapi risiko bagi orang yang mengamalkan anal sex, liwat ni sangat tinggi kerana biological factor dia. Okay, itu satu. Lepas tu kedua, macam mana kita nak bezakan? Dia orang kata okey, mungkin ada orang tu dia apa memang lahir dia ada polemik, dia rasa terperangkap. Okey. Macam mana nak bezakan orang macam ni dengan imposter? Orang yang memang nak pakai wanita sebab nak ambil peluang untuk masuk tandas wanita. Untuk ambil apa nama tu peluang untuk masuk acara wanita. Sukan kan? Sekarang ni kita ada banyak isu di mana maknya ataupun trans women masuk acara wanita dan dia menang. Sebab secara biologinya dia masih lagi laki-laki, ya. So banyak sangat perkara-perkara ini yang sebenarnya mengganggu urusan manusia, dan di barat telah pun ada gerakan-gerakan yang risau kerana nak menukar jantina ni dah masuk minda anak-anak. So diorang apa tu ada klinik gender dysphoria yang beribu-ribu remaja daftar. Dan kerana nak meraihkan perkara ini sebagai hak asasi, sampai ada klinik-klinik ni bagi ubat-ubat seperti puberty blocker. Tak bagi budak-budak ni, kalau perempuan nak jadi laki-laki, dia stopkan head. Kalau lelaki nak jadi perempuan, dia akan bagi ubat juga untuk stop. Dan anak-anak yang mengalami ini, ada yang terbantut dia punya pertumbuhan. Masalah terlalu agresif, ibu bapa yang tak bersetuju akan dianggap sebagai transphobic ataupun
memusuhi apa tu orang kata menentang hasrat anak-anak kan. Jadi beberapa negara macam US baru-baru ni, negara Arkansas terpaksa buat satu ruling tak dibenarkan seks reassignment surgery dan bagi hormon kepada anak-anak walaupun doktor-doktor klinik tu mencadangkan. Sampai macam tu terpaksa akta nak pelihara hak ibu bapa sebab ada ayah yang dipenjarakan kerana memanggil anak dia dengan jantina asal. Ya, sebab English kan dia ada wordings dia apa, dia ada binary punya pronouns kan. My daughter, my son. So anak ni nak jadi laki-laki tapi ayah dia kata my daughter, my daughter. Mahkamah charge ayah. Kan? So saya nak anak-anak muda daripada tengok dalam konsep victimhood sahaja, cuba tengok proses komplikasi daripada kita bersetuju dengan gaya hidup ni ke atas perkara lain. Pergi dekat apa nama tu, baca dengan lebih lanjut macam mana benda ni dah jadi havoc, chaos dekat negara-negara barat. So saya selalu kata Islam bila dia larang, dia bukan vacuum, dia menjaga implikasi yang lebih besar. So apa nama tu, kalau kita buang equation agama sekalipun, kita akan nampak masalah lain. Masalah maknyah masuk acara wanita dan menang dan menafikan hak wanita untuk menang dalam acara mereka sendiri. Masalah apa, pernyataan sains yang mengatakan only apa, women can give birth. Pernyataan macam tu sekarang dianggap transphobic kerana ada pengkit yang mengandung. Jadi pengkit tak suka dipanggil sebagai wanita sebab pengkit dia jadi lelaki. So a pregnant woman, dia kata tidak applicable pada dia sebab dia pun boleh pregnant. Dia kacau linguistik. Dia kacau berbagai ni ya. Sebab itu waktu tu saya nak highlight dekat sini, Maksa pun pernah buat satu webinar, kita ajak wakil daripada Kristian, wakil daripada Hindu, wakil daripada Buddha dan keempat-empat agama di Malaysia ni mengakui bahawa kekeluargaan tu mesti dipelihara. Dan mereka tidak setuju dengan perkara yang mendatangkan mudarat. Terutamanya Islam dan Kristian, kita memang ada nyata menyatakan secara jelas bahawa hubungan homoseksualiti itu dilarang. Dan juga begitu juga dalam apa tu, penukaran jantina ni. Yeah? So pada anak-anak muda, by right you can have a mechanism untuk siasat benda ni 3-4 steps ahead. Kalau you nampak satu slogan, you nampak satu perkumpulan yang menyatakan okey kami dizalimi apa semua, cuba tengok falsafah di balik itu. Ya. Yeah? Tagline victimhood, victim mindset ni telah berubah kepada imposing values. So you will see one day you will be trapped in that kind of tagline about accepting LGBT, about accepting things yang agama kita larang. Okay, but right now it seems like dia seolah-olah macam memelihara hak asasi, tetapi yang mana yang bertentangan dengan agama ni dia akan berubah kepada imposing values. Dan kita akan dapati bahawa bukan sahaja umat Islam yang terkesan apabila kita mengambil hak asasi acuan barat ini, tetapi mereka yang pro keluarga daripada agama lain pun ya akan terkesan.